Ayah Saher Seih, Shahnawaz Seih, meninggal dunia. Begini kronologinya. Tonton videonya sampai dengan selesai, dan subscribe channel Info Bollywood Indonesia. Aktifkan tanda loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan info terbaru dan menarik seputar perfilman Bollywood. Berita duka datang dari Saher Seih. Ayah dari pemain seri Mahabharata ini, Shahnawaz Seih, baru saja dikabarkan meninggal dunia. Menurut kabar yang beredar, ayah Saher Seih meninggal akibat terpapar positif COVID-19. Syekh Shahnawaz sempat menjalani perawatan di rumah sakit sebelum meninggal. Shahnawaz juga sempat memakai ventilator. Shahnawaz Seih, ayah Saher, meninggal baru-baru ini setelah menggunakan ventilator untuk perawatan COVID-19. Semoga Tuhan memberi aktor dan keluarganya ketabahan untuk melewati masa sulit ini, cuit akun Instan Bollywood. Ali Goni, model dan aktor televisi India, berbagi berita tentang kematian ayah Saher dalam sebuah tweet. Ali menulis, "Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Semoga Allah mengistirahatkan arwah paman dalam damai. Bye at Saher garis bawah S tetap kuat bye." Sontak para penggemar Saher Seih membagikan doa dan dukungan mereka kepada keluarga. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Semoga dia mendapatkan tempat tertinggi di jannah. Kehilangan yang tidak bisa diisi oleh siapapun. Tolong tetap kuat, semoga Allah memberi kekuatan kepada Sah dan keluarganya, tulis seorang penggemar. Sedih sekali mendengar berita itu, aku kehilangan ayahku karena COVID beberapa bulan yang lalu. Jadi aku mengerti. Hanya bisa mengatakan tetap kuat untuk keluargamu. Ayahmu telah menjadi malaikat sekarang, dan akan bersamamu selamanya Saher. Jaga ibumu, tulis yang lain memberikan semangat. Rest in peace. Semoga Tuhan memberi Saher dan keluarganya kekuatan untuk melalui masa sulit dan kehilangan besar ini. Segenap doa dan cinta kami panjatkan untuk keluarga Saher, tulis netizen lainnya. Sementara, Saher Seih dan sang istri, Ruchika Kapoor, belum memberikan pernyataan resmi terkait kabar kematian sang ayah. Namun sebelumnya, Saher Seih memberikan kabar tentang kondisi ayahnya ketika dirawat di rumah sakit, sehari sebelum ayahnya meninggal dunia. "Ayah saya menggunakan ventilator, menderita infeksi COVID yang parah. Tolong lindungi dia dalam doa-doa Anda," tulis Saher Seih. Sobat Info Bollywood Indonesia, itu tadi kabar duka dari aktor Saher Seih, yang baru saja kehilangan ayahnya, Shahnawaz Seih. Kami turut berduka cita atas meninggalnya ayah Saher Seih, semoga almarhum Husnul Khotimah, serta Saher Bae dan keluarga diberikan kekuatan. Amin ya robbal alamin. Silahkan di like video ini, subscribe channel Info Bollywood Indonesia, dan aktifkan tanda loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan info terbaru dan menarik seputar perfilman Bollywood. Sampai jumpa di video selanjutnya.